Kali ini Mimin ada kabar terbaru atau video terbaru nih yang lucu abis dan seru tentunya mengenai keseharian aktivitas si cantik Heiko Van der Franken di lokasi syuting. Buat kalian nih yang kepo, yuk langsung saja kita merapat dan lihat videonya hingga tuntas ya. Dimana di sini si cantik Heiko Van der Franken tengah sibuk melakukan syuting sinetron Rindu Bukan Rindu ya. Ini proyek terbarunya yang telah tayang beberapa hari yang lalu, dan si cantik Heiko juga sempat sakit karena kelelahan, dan alhamdulillahnya kemarin sudah bisa mulai syuting lagi. Dan sampai hampir tengah malam ya, dimana disitu udah sekitar jam 10:30 malam, tapi Heiko belum selesai juga syutingnya. Nah, mungkin karena itu juga si cantik Heiko Van der Franken kelelahan hingga sakit. Jadi selalu jaga kesehatan dan doakan nih, semoga Heiko tetap kuat menjalani aktivitasnya, dan jangan lupa kalian juga untuk menjaga kesehatan kalian. Nah, di sini ada juga video keseruan Heiko di mana katanya suaminya diambil sama pelakor nih. Kira-kira siapa nih pelakor dari suami Heiko? Yakni Cinta Brian dong tentunya. Karena di RBR itu Heiko sebagai Suci atau istri dari Errol. Yuk langsung saja nih kita lihat bagaimana keseruan di balik layar Rindu Bukan Rindu berikut ini. Cekidot. Eh, pelakor. Pelakor. Ngambil-ngambil suami aku kamu ya. Gila kamu ya. Oh. Bye lagi. Monster. Yeah. Monster sih gue. Nah, itu dia guys, dimana itu adalah di balik layar keseruan Heiko di lokasi syuting dihabiskan dengan beberapa kru dan artis-artis yang membintangi sinetron RBR, meskipun tidak seseru ketika main atau syuting PHSI dan Samudra Cinta. Namun kita harus tetap support terus nih kreativitas Heiko dan Bang Ajok, karena meskipun mereka enggak satu paket, mereka tujuannya sama, yakni berkarir dan ingin menjadi